Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Tujuan rukun negara untuk mewujudkan keharmonian dan perpaduan di kalangan pelbagai kaum di Malaysia. Ia juga tentang keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan dan juga kesetiaan pada raja dan negara. Rakyat Malaysia memang hormat dan mematuhi rukun negara, tetapi orang lain macam mana? Baru-baru ini terdapat satu klip video di mana si Banduan Najib Abdul Razak dijemput makan di istana. Isu ini amat menyedihkan rakyat. Tindakan mengalu-alukan si Banduan Najib menghinakan rakyat. Melayu mudah lupa. Semasa si Najib jadi Perdana Menteri, orang Melayu sendiri yang menipu dan mencuri duit orang Melayu. Rakyat sentiasa setia pada raja dan negara. Tetapi, dari klip video ini nampak sangat yang tiada siapa yang mahu jaga hati rakyat. Mengapa penasihat istana tidak beri nasihat yang Banduan ini seorang yang berbahaya? Berkawan dan berdampingan dengan si Banduan Najib akan menjatuhkan reputasi orang yang kelilingnya. Kehadiran Najib menjatuhkan maruah orang Melayu. Takkanlah penasihat tak sedar apa yang berlaku di luar pagar dan gate istana. Si Banduan Najib terlibat dengan rasuah. Ia kleptokrat dunia yang paling teruk. Najib jatuhkan maruah orang Melayu. Kedua-dua skandal 1MDB dan juga skandal kapal selam Skopin melibatkan Najib. Ia juga tentang rasuah, penyalahgunaan kuasa, pengubahan wang haram, pelanggaran jenayah kepercayaan, sogokan, blackmail, hubungan intim dan pembunuhan kejam seperti yang berlaku pada model Mongolia Altantuya Sharibu yang hamil, yang dipercayakan hamil ketika mayatnya diletupkan dengan letupan Great Tentera. Rukun negara pertama, kepercayaan pada Tuhan. Tetapi si Banduan Najib yang menipu tentang kecurian wang rakyat 1MDB. Ia nafikan penglibatannya dalam kes SRC International. Ia sumpah laknat mengatakan yang ia tidak curi wang MDB. Tetapi bila didapati bersalah, baru itu dia mengaku duit telah diguna, kononnya untuk kebajikan anak yatim. Jelas yang Najib kuat bohong. Tak guna semayang kalau salah guna kuasa, curi duit rakyat dan menipu. Kalau nak buat sumpah laknat, negara Malaysia ni tak payah adakan sistem kehakiman dan peguam. Buka saja dewan di mana-mana ramai orang boleh berkumpul buat sumpah laknat. Najib tipu dan kata yang putera Arab beri dana padanya walhal ia bersama rakannya Jolo curi duit 1MDB. Itu duit rakyat ya, duit anda dan duit saya. Si Banduan Najib sudah didakwa dan dihukum oleh hakim. Dia tunggu buat rayuan dan ramai orang syak dari klip video tadi yang dia mungkin akan memohon diampun. Oleh kerana 1MDB, amalan perbankan memaksa bank untuk mengkaji semula amalan mereka. The messy banking practices of 1MDB forced banks to review their practices. Oleh kerana 1MDB, dua bank Eropah terpaksa ditutup. BSI dari Switzerland tamat operasinya setelah 140 tahun. Dan di Singapura, Bank Falcon, kepunyaan Switzerland juga diarah tutup oleh pihak berkuasa kewangan Singapura. Skandal 1MDB meletakkan Malaysia di peta dunia atas alasan yang salah. Nama baik negara dicemar oleh si Banduan Najib Abdul Razak.
kami juga melihat cara perniagaan dikontrol Najib. Sama dengan cara ahli politik UMNO baru mengendali bisnes, ya. Kroni-kroni mereka yang maju dan berjaya. Dari kontrak membina jalan raya, ke kontrak balak, ke kontrak buat uniform tentera. Ahli bisnes yang mengkritik kerajaan dan pentadbiran Najib telah dikunjungi oleh Jabatan Cukai Pendapatan Income Tax Department. Ini semacam police state. Dalam dunia media, dalam menyediakan beberapa perkhidmatan dan barang alatan untuk sekolah, banyak bisnes dikontrol oleh kroni Najib dan kroni Kak Ros. Pemimpin asing mengecewakan rakyat Malaysia kerana mereka buat buta kepada ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, human rights abuses dan perkauman di Malaysia. Pemimpin asing lebih pentingkan perdagangan import-ekspor Malaysia ke negara mereka. Najib juga menghancurkan warisan bapanya, seumpamanya skim Felda yang pernah dianggap sebagai contoh pembasmian kemiskinan luar bandar di negara dunia ketiga. Semasa ia jadi Perdana Menteri, reputasi Felda semakin teruk. Felda tersesat dari tujuannya dan mempelbagaikan ke dalam aktiviti yang jauh dari pertanian. Beli hotel lah, tetapi ramai orang dakwa yang ini cara mengkayakan kroni dan cara membasuh duit haram. Isa Samad dipilih oleh Najib untuk mengetuai Felda. Ia kehilangan berjuta-juta ringgit dan menyenyakan saja wang peneroka dan keluarga Felda. Bukan saja Felda, ya, tetapi juga Mara beli bangunan di Australia yang terlalu mahal dan dakwaan yang sama seperti Felda, menguntungkan kroni dan membasuh duit haram. Di bawah kepimpinan Najib, semua kementerian termasuk Kementerian Pertahanan, ke Kementerian Pertanian, Kementerian Tourism, ke JAKIM, ke Jabatan Perdana Menteri, semua berdakwa terlibat dalam rasuah. Apabila MH370-370 hilang, dunia melihat bagaimana kita bertindak balas. Semasa press conference MH370, wakil MAS dan pegawai pihak berkuasa penerbangan awang macam tak fasih bahasa Inggeris. Mereka tidak berpengalaman untuk menjawab soalan daripada wartawan asing. Pengendali radar atau air traffic controller dan penyelianya yang tertidur semasa bertugas apabila MH370 kelihatan dalam radar hanya terdedah selepas siasatan antarabangsa. Sehingga hari ini, kami tak tahu jika air traffic controller yang tertidur semasa bertugas telah didisiplin atau tidak. Lagi satu ialah kehadiran Raja Bomo yang menambah rasa malu negara kita. Di bawah kepimpinan Najib, Pastor Raymond Koh dan juga Pastor Joshua Hilmi dan isterinya Ruth dan juga aktivis sosial Perlis iaitu Amri Cik Mat, semuanya telah diculik. Tiada seorang pun daripada keempat orang ini telah dijumpai. Terdapat juga banyak kematian yang tidak dapat dijelaskan. Semasa perhimpunan bersih keempat, orang berkhemah semalaman di jalan dalam pertunjukan protes untuk menentang Najib. Sebelum PRU14, rakyat Malaysia yang kerja dekat luar negara pulang balik untuk mengundi dan secara sukarela membawa undi pos sahabat mereka yang tidak dapat kembali. Semua ya, mereka ni undi nak menjatuhkan Najib. Di beberapa kawasan, orang ramai tolong bawa jiran mereka ke tempat mengundi. Tujuan mereka sama juga, untuk menjatuhkan Najib dan bekas flom yang mereka anggap sangat angkuh dan tamak. Sebelum PRU14, Ketua Tentera Laut dalam jawatan Facebook secara terbuka mengatakan bahawa Angkatan Tentera boleh mengundi dengan keyakinan kerana undi mereka akan adalah rahsia. Perkara macam ini tak pernah berlaku dalam beberapa dekad sebelum ini. Memang betul,
yang kebanyakan rakyat Malaysia takut perubahan. Tetapi mereka sudah nampak negara mereka ni dibinasakan oleh rasuah dan ketidakadilan kerana salah guna kuasa pemimpin UMNO baru. Semangat mahu menyelamatkan Malaysia mesti wujud untuk PRU 15. Orang Melayu akhirnya sedar yang Najib tidak mempertahankan orang Melayu dan tidak melindungi agama Islam. Orang Melayu dapat tahu tentang Felda dan Mara dan juga pendedahan daripada Rafizi Ramli tentang tabung haji di mana bekas pengerusi tabung haji Abdul Aziz Abdul Rahim yang mengkhianati orang Melayu. Semasa Najib jadi Perdana Menteri, orang Melayu sendiri yang menipu dan mencuri duit orang Melayu. Akhirnya, bukan ahli politik DAP, bukan orang Cina, bukan orang Kristian, bukan George Soros, bukan orang Singapura ataupun orang Yahudi yang menipu orang Melayu. Orang Melayu yang menipu orang Melayu sendiri. Jadi, apa hal ni yang nak jemput si Banduan Najib ke rumah? Rakyat biasa, bukan bodoh. Mereka tidak buta. Mungkin ada Melayu yang mudah lupa. Tapi kita yang rakyat biasa ni, kita tidak akan lupa. Rakyat jaga rakyat. Kita tidak akan ditindas. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.